pagi-pagi pasti happy. Oke, Isma, ya. Tapi kamu yakin bahwa kamu adalah orang kaya luar biasa? Kaya luar biasa gitu? Ya yakin lah mas, kan emang kaya mau gimana lagi? Wow. Waduh. Aku ngerti kamu kaya, tapi orang kaya tuh gak pede-pede amat kali mbak. Ya, tapi mungkin Isma beda kali Angel, okay. Levelnya di atasnya rata-rata. Oke. Kalau begitu sekarang kita akan tampilkan video berikut ini. Check it out. Aduh ya ampun, si Isma itu udah terbukti kalau menurut gue dia itu pembohong sejati. Tapi lu lihat kan kemarin dimarah-marahin sama apa majikannya tuh yang datang. Nyokapnya kali, lu tuh dari mana juga itu majikannya. Mungkin itu nyokapnya, gak mungkin. Itu pasti majikannya nih, gue rasa ini itu yang punya rumah ini nih. Siapa? Nah itu dia tuh, dia lagi tuh. Tuh kan, ya itu pakai motor lagi, mau kemana? Tuh Mir, tuh masa iya orang kaya susah-susah ngangkat koper sendiri? Nah tuh, ditaruh di mana sih tuh? Itu, di motor, iya kan? Motor itu loh. Eh ngapain dia susah kayak begitu? Ayo, pak. Nah itu dia berhenti ya Mir? Dia berhenti tuh. Stop. Ini ngapain sih dia? Ini taman. Kita turun aja deh yuk, biar lebih dekat yuk, mau gak? Iya nih ngumpet-ngumpet di balik-balik ini apa sih pagar-pagar ini lah. Yuk biar ketahuan yuk, dia ngapain itu? Mana sih? Yuk. Itu si mbak itu mau ngasih tas, kayak tas mahal gitu sih ke dia. Mir, kok dikasih duit dulu sih? Dikasih duit juga. Stop. Ini dia belok sini. Itu bawa koper, dia ngapain sih? Ini dia mau masuk situ loh. Aduh, ini masuk kafe lagi. Iya, kayaknya. Hah? Ini kafe lagi. Yan, lu turun sekarang udah. Gak usah pakai banyak ngomong. Turun. Cepetan. Kejar. Secara logika kalau dia nyuri dia nggak mungkin bawa itu ya,
ketemu si Tante Tante ini dong. Tapi ekspresinya itu si Isma itu sedih nangis. Ya iya berarti dia karena dia udah ketahuan. Itu Tante Tante tahu tuh ketahuan ke gap dia kalau dia ngambil tas-tasnya. Terus sekarang mau kemana nih? Tahu dari kan gue juga nangis di rumah. Tapi tadi dia nangis serius. Nangis dia sedih. Masuk ya, Pak? Gak bisa. Turun aja deh, Yam, yuk turun aja, Yam. Kalau enggak kita enggak kekejar. Serius gue udah sempit banget jalannya, mau enggak mau jalan kaki. Ayo, yuk. Ayolah, nyariin begini, bingung gue juga. Ayolah. Mana? Itu dia. Ah, itu dia. Itu dia. Eh, coba lu lihat tuh. Lihat. Bentar enggak itu dia? Bentar kan? Oh, itu dia. Tadi yang masuk situ. Hah? Kan masuk situ sih? Coba deh. Oh ya. Ini, jangan-jangan itu rumahnya dia. Ini sih Isma ini udah jelas bukan orang kaya. Mutlak gak punya duit. Yaudahlah. Bohong dia, itu tas-tas. Tas KW atau gak tas majikannya. Udah ya, males gue. Isma, itu rumah siapa terakhir lo masuk? Rumah tadi dimarah-marahin sama ibu-ibu tadi? Jadi itu tuh rumah teman saya mas, dia lagi sakit. Nah lo bilang kan lo gak selevel main sama orang yang gak selevel. Ya kan karena saya kebanyakan uang, apa salahnya saya bantuin orang, cuman ngebantuin kok. Sekaya Bapak. Itu kamu kesana naik motor, kok gak naik mobil? Sebentar ya, tadi mbaknya ngomong orang kaya itu kan masnya mau muntah loh. Nah, dia mau muntah karena bau ketek. Oke, Pak, gimana? Apalagi mas, emang saya orang kaya kan? Oh. Salah ya kalau ngebantuin. Masih aja ngotot kaya jadi banget. Jadi kamu yakin kamu orang kaya? Bukan kaya biasa lagi. Oh iya, kaya luar biasa kaya gitu. Kaya raya, iya. Oke. Ya iyalah. Itu tadi ibu kamu ya? Iya, itu ibu saya. Ibu kamu yang marah-marahin kamu? Iya. Kok dimarah-marahin lagi tadi disuruh pergi enggak, pulang? Jadi ibu saya tuh masih ngiranya kalau saya tuh masih temenan sama yang gak selevel. Makanya okay. Dia marah-marah kayak gitu. Karena okay. Itu... Kita panggil yuk. Saja ibu kamu! Yuk, silakan yeah. Ibunya. Inilah ibunya Isma, betul? Isma? Oke, sekarang gini. Tenang. Ibu. Apaan ini maksudnya Isma? Oke, Isma ini ibu kamu. Ibu kamu bukan Isma? Loh, diam aja sekarang tanya, Mbak. Omong dong, gak usah takut. Sama mama gak usah takut. Isma, jelasin semuanya. Apa-apaan ini? Malu saya di depan semuanya. Jadi serius, Tante gak boleh anaknya ikut acara ini apa gimana? Ibu, ini anak siapa? Hah? Ini bukan anaknya ibu. Bukan lah, ini tuh kurir saya, tau gak? Kurir? Kurir apa ya? Kurir apa maksudnya? Yang suka nganter-nganterin tas mahal saya. Hei. Asal semua tahu. Isma jelasin kamu, malu saya. Gak maksudnya? Saya nonton loh tadi di duduk. Oke, Tante ini jualan tas apa gimana? Iya mas, saya pengusaha tas. Dan okay. Isma ini dulu kerja sama saya sebagai kurir untuk mengantar-ngantarkan tas kepada pengusaha-pengusaha. Oke, oh, nganter-nganterin tas jualannya, tas-tas yeah. Mahal. Iya. Yeah. Oh jadi bukan tas kamu sebetulnya? Waduh, soalnya tadi Isma ngaku-ngaku itu tasnya dia, Tante. Isma, jelasin Isma, maksudnya apa ini semua? Mbak. Isma kok diem aja bener sekarang gak? Isma? Tadi katanya ngotot orang kaya, ha? Sekarang dia datang ibu-ibu, Angel. Gak berani diem aja. Kaya ha? Luar biasa. Oke, kaya luar biasa tuh dirawat sama Li tuh, balas dong jawab, Mbak, oi. Isma jelasin dong. Ayo Isma jelasin, malu saya. Maaf mas, sebenarnya emang ibu ini bukan ibu saya. Nah, gitu ngaku-ngaku kamu ibu. Nih, kamu mengaku ini gak apa-apa nih, tulus dari hati kamu yang paling dalam nih? Gak keberatan kamu? Enggak mas, saya mau ngaku. Jadi jujur sebenarnya saya itu emang cuma bukan orang kaya. Benar-benar Isma.
maksudnya saya bukan kaya banget, tapi lumayan kaya. Oh tetap, tetap. Tetap sombong ya mbak ya. Dari kaya luar biasa turun, 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 terus jadi lumayan, oke. Kenapa? Isma, kamu kok bisa seperti itu Isma? Apa-apaan ini? Jelasin ke semuanya, siapa kamu? Jangan bikin malu, kasihan orang tua kamu. Kamu dulu mohon-mohon sama saya. Ya orang tua saya mah emang orang kaya. Bohong mas, bohong, ini semua bohong. Jangan percaya sama dia. Dia mohon-mohon sama saya minta kerjaan sambil nangis-nangis. Isma jelasin semuanya. Kamu gak boleh seperti itu Isma. Oke bu, oke. Kamu gak boleh bohong sama semua orang. Oke saya mau jujur. Kamu gak apa-apa jujur di depan TV ini gak apa-apa nih. Gak keberatan. Saya. Kalau kamu keberatan jangan, gak apa-apa. Kita di sini. Saya mau mas jujur. Mau jujur, oke. Iya. Yang bersangkutan sendiri bersedia untuk jujur ya. Jadi tidak keberatan. Terus apa, mau jujur apa? Jadi saya itu perlu uang untuk kuliah tahun depan. Nah saya bekerja sama ibu ini. Untuk biaya kuliah saya tahun depan. Oke, gimana? Iya mas, memang betul. Sebenarnya saya itu mau kuliahin dia tahun depan. Tapi saya sudah tidak percaya lagi. Saya suruh dia jualin tas, sewa-sewain. Tapi malah dipakai sendiri, tau enggak? Saya kecewa banget sama kamu Isma. Kamu benar-benar keterlaluan. Kurang apa saya sama kamu Isma? Selama ini saya percaya kamu pinjam mobil, pinjam apa sama saya. Oke. Kenapa? Kenapa? Kamu nangis kenapa kamu nih? Benar-benar Isma. Maafin kenapa aku, Tante. Kamu tega sama saya seperti ini? Malu di depan semua orang kayak gini, malu saya. Saya nonton loh, lihat videonya semuanya. Maafin aku, Tante. Udahlah Isma. Isma, saya sudah sakit hati sama kamu. Ya, kamu gak pernah berubah. Hah? Isma, jangan seperti ini, malu di depan orang. Isma malu di depan orang. Maafin aku Tante. Sudah sekarang gini aja Isma. Besok saya tunggu kamu di rumah saya jam 10. Ya. Kalau memang kamu mau berubah. Niat baik kamu saya terima. Tapi ingat. Saya tidak mau kamu sekali-kali lagi seperti itu. Paham? Paham kamu Isma? Iya Tante. Oke Tante. Oh. Ya terima kasih. Isma, sebetulnya kamu nggak perlu gitu. Berbohong. Iya, perlu di sini sombong, kita nggak mencari selalu berbohong. Orang yang kaya. Iya, ada Ricky ada komentar apa? Profesinya juga kita menghargai Ricky. Banget, asal kamu jujur gitu loh. Kenapa Ricky? Isma, saya jujur, saya terkesan waktu kamu jujur. Saya benar-benar jatuh hati sama kamu. Jadi kamu nggak perlu berbohong atau pura-pura jadi orang kaya. Aku benar-benar cinta kamu apa adanya. Lupain apa yang lalu. Oke, aku cinta sama kamu. Aku terima kasih karena kamu sudah jujur. Jadi itu aku sudah maafkan kebohongan-kebohongan kamu yang tadi. Sekarang kita akan lihat siapakah yang dipilih oleh-oleh Ricky. Dari. Inilah pilihan hati dari Ricky. 3, 2, 1. Isma. Isma mau ngomong apa Isma? Isma mau ngomong apa? Kamu serius mau nerima aku? Iya. Nerima serius. Aku apa adanya? Iya. Nah ya kan Isma kamu gak perlu bohong aja dapat jodoh ya. Iya oke silakan ngobrol di belakang 1 juta Isma, rupiah untuk kalian berdua. 1 juta rupiah dari pagi-pagi Mas Tepi. Silakan di belakang. Oke. Oke lanjut Papi. Tapi omong-omong ada 24 iklan, iya, chat orang pemenang. Oke, selamat ini otomatis cowok ini namanya adalah Hans ya. Hans atau lihat. Hans ini? Hans. Kita lihat Hans pilihannya siapa? Kita lihat pilihan nanti dari Hans. 3, 2, 1. Melinda. Nah yang mana Melinda nih? Yang nomor 3. Yang menurut kamu yang mana? 1 atau 3? 1. 3. Oke. Okay. 3. Oke. Okay. Kita buka ya. 3, 2, 1. Melisa. Maju. Ke depan yuk, Pak. Oke. Pemirsa di rumah,
Ya, setelah ini jawab ada berapa jumlah iklan kita. Yes. Ya, jawab dan mention ke Twitter kita di @P3H TransTV. Dengan nasinya Pagi Happy TransTV 1909. Follow Instagram saya, King_Uyakuya. Angela87. Ya udahlah. Tetapi, Lee Jong Hoon. Pagi-pagi pasti happy. Doa you.